Welcome lagi ke channel Irsal Faujan Sanad ya. Ya, di sini saya akan mencoba donat goreng. Ini adalah donat yang digoreng. Ya, ini tuh kemarin ibu saya ngasih donat ini. Ternyata dikirain saya ini tuh sosis, dikirain sosis. Ternyata donat dalam itu ada coklat. Enak banget, bro. Gila ya, lihat ya, ini ada coklatnya lumer. Nih ya, bentar. Aduh, mau liatinnya. Nggak lumer-lumer banget sih. Nah, lumayan. Ini ada coklatnya, cuy. Maaf, ini tangan kiri ya. Ini kelihatannya saya kayak makan tangan kiri, padahal tangan kanan ini. Lihat ya. Enak ini, enaknya. Kan panas sih, coklatnya itu panas, enak gitu. Dalam coklatnya itu panas, tapi kita tuh ngegoreng sendiri. Jadi kayak apa ya, kayak nugget gitu. Tau gak beli di Indomaret. Nah kayak gini digoreng sendiri. Itu teman mama saya jualan gitu. Malam-malam gitu. Kebetulan. Ini tuh kayak gimana ya, rasa coklat. Ini tuh kayak yang gendut ini ya. Yang gunyel-gunyel gitu. Gunyel, gak nyampe lah rasanya ke sana. LOL. Jadinya. Maknyus. Oh, tadi ada es krim goreng, sana donat goreng. Emang donat digoreng kan, perasaan donat digoreng ya. Mungkin yang enggak tahu lah. Waktu itu saya pernah lihat ada es krim goreng. Sama persis kayak gini. Dalamnya teh es krim gitu ya. Bukan es krim bentuk es krim, dibuatin es krim baru digoreng gitu, enggak lah. Itu kan meleleh. Masih meleleh. Tapi aneh yang itu mah meleleh, benar-benar digoreng. Tapi dalamnya tuh es krim masih kayak apa ya? Kayak beku gitu, dalamnya tuh dingin gitu. Es krimnya kuat mungkin. Oh mungkin es krimnya beku pas digoreng. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga sih. Aneh gitu, bisa gitu, bisa masih bentuk es itu kan, bisa cair. Masih bentuk es. Es itu. Padahal aku lihat sendiri itu digoreng. Goreng. Ini konyol nih, kayak sosis. Emang sosis sih. Kita buka dulu. Iya. Wow. Gemes-gemes gitu. Gila. Empuk gitu ini, tapi empuk. Gimana ya? Kayak apa ini? Pernah nyobain lah, rasa kayak gini deh. Kayak apa ya? Apalagi, pokoknya enak. Gila. Enak goreng dong, emang bener-bener digoreng. Nanti ini tutung, kata mama saya ini deh tutung. Padahal ini udah pas gitu, rasanya enak. Gak ada tutung-tutungnya gitu. Enak sekali. Dan yang bulat-bulatnya tuh, aduh, kayak apa ya? Kayak mochi. Mochi, tau mochi. Lol. Gemes gitu, lucu gitu. Atau enggak bakpao, ini mirip banget kayak bakpao. Gila enak banget. Gila, nikmat. Gila enaknya guys. Makanannya. Empuk gitu, aneh bisa empuk gitu ini teh. Kayaknya pernah ya, bapak saya dulu masak apa ya, masak sosis. Meletus gitu, meledak gitu, sosisnya tuh buyar gitu. Saya takut gitu, pas masak ini takut sama bucat gitu. Bucat. Takutnya tuh meledak gitu lah, ya. Terus gitu kan, ini jembatnya ada coklat-coklatnya gitu kan. Nanti kan kena saya muncrat. Bahaya gitu. Dan saya kadang ditutup masaknya takut. Takut kena panas, takut kena ininya. Mampak enak dong. Tapi jangan kebanyakan juga, nanti giung. Dia giung.
kalau kebanyakan makan yang gini giung. Ya enaknya sekali lahap, dua kali, jadi kelima kali, keenam kali itu pasti bosen gitu. Sing lahapnya. Coklatnya enak. Coklatnya mah coklat biasa sih. Coklat apa ya? Brownies atau brownies ada coklat. Ya kayak coklat-coklat biasa umumnya gitu. Itu rasanya. Tapi bukan coklat spekin, bukan, beda. Coklat cair. Apa yang coklat cair? Bener-bener enak ini. Enak banget, ini gue suka ini. Aduh. Lumbel gitu. Langsung gigit ya. Langsung sekali gusin. Langsung sekali gusin. Lumbel lu, enaknya kayak meledak-meledak gitu. Lupa nggak buat itu lagi. Ya, enaknya. Enaknya. Lumbel gitu di mulutnya, muncrat gitu di mana-mana gitu. Di mulutnya pas gigit, gitu. Kita cobain ya. Ini jeruk lah, kalian tahu apa. Enak banget. The best. Enak. Ya kalau kalian terus pas masaknya, pas udah masak didiemin dulu atau didinginin dulu, jangan langsung makan, nanti kan kepanasan gitu. Nanti itu tuh benar-benar kalau dimakan langsung sama aja panasnya tuh gila gitu, gak bakal ada rasa gitu. Terima kasih telah menonton saya ya, segitu saja ya videonya. Oke. Bye.